Oke, semua dengan sini. Siapa yang nak dapatkan keputusan yang cemerlang dalam bahasa Melayu, SPM ataupun PT3, pastikan anda mempunyai ungkapan-ungkapan yang menarik dalam karangan. Dan ungkapan-ungkapan itu boleh kamu dapatkan, karangan-karangan contoh itu boleh kamu dapatkan di laman web saya, laman web Cikgu Sugus. Tak nampak saya kan hari ini? Okey, gelap saya hari ini. Di www.cikgusugus.com.my. Okey, saya sejak 20 tahun saya ramal jawapan. Saya tidak ramal soalan macam kebanyakan guru. Kenapa? Meramal soalan ini berisikonya amat tinggi. Kebanyakan kali kamu tengok dalam peperiksaan soalan tidak keluar. Jadi saya tengok 10 tahun yang pertama saya tengok ramalan tak keluar, keluar sekali-sekala saja. Jadi saya sekarang buat keputusan kita ramal jawapan. Saya bagi isi, saya bagi teknik, saya beri pelbagai gaya bahasa yang membantu pelajar mendekati, menghafal jawapan sebelum peperiksaan. So we learn in a very different way. Okay? Ini saya. You may be laughing, no problem. Okay, inilah saya. Inilah saya beberapa tahun yang lalu. Okay, tengok saya ajar kamu teknik apa? Ways of saying things. How to say something. Ini dalam bahasa Melayu dikatakan ungkapan-ungkapan. Dalam penulisan karangan mesti ada ungkapan yang menarik. Tak ada ungkapan yang menarik tak boleh. Sorry. Okay, ini gambar pelajar saya. All the happy faces. Ini satu ungkapan yang menarik. The snake is saying something. These people are saying something. Ini tengok, saya ajar kamu beberapa ungkapan yang mesti digunakan. Mesti digunakan oleh pelajar-pelajar tingkatan 1, 2 dan 3. Yang ini untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Tingkatan 4 dan 5 juga harus gunakan. Walaupun kebanyakan ungkapan di sini tingkatan 4 dan 5 sepatutnya sudah pun tahu. Okey? Tengok ungkapan seperti mencapai kecemerlangan, mengikut jejak langkah. Mengikut jejak langkah ni sebagai pelajar kamu mesti boleh tulis dalam karangan. Inilah yang dikatakan ungkapan yang menarik. Pemeriksa kertas mencari gaya bahasa yang menarik. Okey? Dia mencari gaya bahasa seperti berkongsi pengalaman, perkataan berkongsi pengalaman. Ibu bapa, guru-guru mesti berkongsi pengalaman dengan anak-anak, dengan para pelajar ni merupakan satu gaya yang harus ada dalam karangan anda. Okey? Tengok, saya juga berikan perkataan seperti perkataan yang selalu pelajar tanya saya, macam mana nak tulis laptop dalam BM, macam mana nak tulis surfing the net, melayari internet. Perkataan yang paling sesuai adalah melayari. Semua ini kamu perlu hafal. Apabila sudah dihafal, gaya bahasa anda pada hari peperiksaan tidak akan menghadapi sebarang masalah besar. Okay? Kesihatan. Kebanyakan pelajar dia suka tulis kesihatan. Saya galakkan kamu tulis kesihatan fizikal dan mental. Okey? Menjaga kesihatan. Ada kesilapan di sini. Menjaga kesihatan fizikal dan mental. Jadi, you see ya. You see student A. Student A dia tulis anak-anak perlulah menjaga kesihatan ataupun ibu bapa haruslah menjamin kesihatan diri anak-anak. Dan student B tulis ibu bapa harus memastikan kesihatan fizikal dan mental. Jadi siapa yang lebih bagus? A or B? A tulis satu perkataan saja, kesihatan. B tulis berapa perkataan? Kesihatan, fizikal dan mental. Berapa perkataan? Empat perkataan untuk menyatakan perkara yang sama. Inilah yang dikatakan ungkapan menarik. That's what I teach, and I teach ways of saying things. I teach more than 200 plus. Kalau kamu dah hafal yang ini, mudah kerja kamu untuk menulis apa jua topik karangan dalam peperiksaan. Okey? Semua faham? Bagus, kalau faham teruskan menonton video Cikgu Sugus. Thank you.